Silakan maju ke depan. Itu bunganya mau dibawa pulang lagi atau mau dikasih? Nikmati hari ini, jalankan sesuatu yang baik. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ini baru acara lamaran yang ditunggu-tunggu mama sama papa. Akhirnya Allah izinkan pada hari ini baru acara lamaran. Semoga Allah nanti sampai hari-harinya diizinkan kesehatannya, keselamatannya, rezekinya dengan kuasa Allah dimudahkan segala urusannya. Terima kasih Allah, semoga lancar segalanya. Papa akan gimana dengan rencana Renir? Papa acara ini. Semoga mereka lancar. Sampai nanti kakek. Amin. Dijodohkan ya sampai mereka. Buahnya papa. Habis keadilan. Amin. Ini sambil bangun Renner keluarga Sakinah keluarga Harumah. Dia harus kuat menghadapi nanti rumah tangga itu kan tidak mudah ya. Dia banyak benturan duri-duri. Nah dia harus bisa menghadapi dengan lapang dada Renner ya. Satu sama lain saling menghargai dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Itu aja mama harapannya itu. Semoga ada yang menyusul nanti katanya Chandra ya, ya kakak ya. Gimana rasanya? Pak, udah gitu. Gak lapar gue. Bisa makan. Semalam bisa tidur gak? Enggak. Eh mama alasin ya. Tidur gue. Habis subuh baru bisa tidur. Gak tahu ya pokoknya apa yang itu nano-nano ya? Nano-nano nih. Hah! Gue pernah ngetawain waktu itu kan ya? Iya, sampai gue. Sampai dia gitu. Dan sekarang gue gitu kan. Tapi seenggaknya gue gak muntah-muntah ibu. Doain ya semuanya. Biar lancar segala sesuatunya. Terima kasih. Terima kasih. Bismillah. Doakan yang terbaik. Semoga lancar sampai hari ini. Thank you brother. Thank you bang. Semoga acaranya Renner lamaran berjalan lancar. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I leave. Gila. Panik gua. Sumpah, panik dah. Tolong. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you.
Kita belum sih. Saya Glenn untuk menyampaikan tutur kata mewakili keluarga Bapak Robi, Robert Martin Manopo dan Ibu Elis untuk secara resmi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami ini kepada keluarga Bapak Remi dan Ibu Amelia Remi dan keluarga. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di tempat kami, di gubuk kami. Mudah-mudahan berkenan dengan kondisinya dan keadaannya, dimaafkan, diikhlaskan. Apabila tidak sesuai dengan harapan dan lain sebagainya. Kakak, kalau boleh tahu, Mas Rainer ini bisa nyanyi apa enggak? Bisa. Jadi bisa ya. Jadi di sini kita akan bermain game. Mainannya adalah nanti Mas Rainer saya menyebutkan ya. Jadi Mas Rainer akan menebak yang manakah yang Mbak Adis. Gitu ya. Oke. Okay? Nanti kalau misalnya Mas Rainer salah menjawab, kita kasih hukuman bernyanyi. Karena memang enggak jadi ya. Kita kasih hukuman suruh bernyanyi. Bagaimana, setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Boleh Mas Rainer mau izin untuk dapat berdiri terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak salah ya. Sebentar, saya ambil untuk tutup matanya dulu. Jangan ngintip. Kalau wedding organizer untuk ditutup matanya ternyata harus ditutup Mas, biar gak ngintip. Ya kan lu dari situ tinggi. Turun. Eh itu mau ngintip. Maaf ya. Curang banget. Tidak ada kata mengintip. Tetap tapi hadap ke sebelah sini ya. Saya curiga takutnya ngintip. Bener-bener gelap. Iya, tapi semenjak ada Adis semua jadi terasa terang mukanya. Saya hadirkan 3 orang wanita. Ada kesana kasih ya. Saya hadirkan 3 orang wanita. Oh ini bukan nih. Oke. Iya. Oh iya. Jangan balik badan dulu, oke ya. Cukup menjawab. Ini ada 4 orang saya tambahin biar makin bingung. Ya. Oke, dari 4 orang ini Mas Rainer wajib menjawab yang manakah yang Mbak Adis. Nanti saya kasih clue, cluenya gitu ya. Pasti sudah mengenal suka teleponan kan, Mah? Iya. Oh, berarti udah batuk-batuknya udah tahu. Enggak pernah. Ya udah, ini sekarang for the first time. Gitu ya. Oke, okay. Saya tunjuk dari wanita yang pertama. Ini kalau salah nebak parah nih. Ya. Denda, iya ya. Oke. Okay. Mbak, Adisnya di sebelah kiri. Oh iya, oke. Okay. Nih Mbak Adis sudah saya geser-geser. Saya puzzle ya, jadi harus ditebak. Ini udah boleh nengok? Belum, kan belum ada ahemnya. Oke okay, ya. Dari wanita pertama, saya persilakan untuk dapat ahem. Nah, itu suara ahem pertama. Tunggu. Kena. Coba. Oke ya. Boleh Bapak Ibu kita hening sejenak biar itu cowok. Enggak boleh nih. Oh, boleh. Udah? Coba sekali lagi. Adisnya geser dikit, Adisnya geser dikit. Oke, selanjutnya wanita kedua. Itu wanita kedua. Wanita ketiga? Itu yang ketiga. Keempat? Nah, itu yang keempat. Ada keselok yang keempat. Mbak Adis habis ngunyah apa nggak tahu. Oke ya, sudah ada jawaban atau belum? Iya ya. Kenal sudah berapa lama kalau boleh tahu Mas Rainer sama Mbak Adis? Rainer kenal udah 5 tahun lalu. 5 atau 6 tahun lalu. 5 atau 6 tahun lalu mah aham doang mah.
Ketebak ya, Mang? Gak mungkin enggak. Mama aja tuh, Mama sudah memantau nih calon mantu nih. Bisa ahamnya gak nih? Oke ya? Oke, sebelum saya kunci, saya boleh mempersilakan Mas Renner untuk berpikir-pikir dulu apakah yang ke-1, ke-2, ke-3, ataupun ke-4. Yang manakah yang Mbak Adis? Boleh dikurangin dari awal dulu, Mas? Diulangin sekali lagi ya. Oh iya, enggak. Maksudnya gini. Renner bilang yang ke-4 nih kayaknya bukan. Oke, boleh. Nanti disisain 2 ya. Yang menurut Mas Renner di antara 1, 2, 3, 4 boleh dieliminasi 2. Yang mana yang bukan Mbak Adis? Sulit. 1, 2, nggak bisa ngulang nih 1, 2, 3. Oh tidak bisa. Ngulang. Ini ntar melek udah pada pulang semua. Ke 1 deh. Ke 1. Oke ya. Tetap ada di sana. Boleh yang selamat hari ini kumpulan, jangan sampai bersentuhan. Oke ya Mbak Adis. Jangan kecewa ya Mbak Adis. Salah ataupun benar. Oke ya, hitungan ketiga, balik badan, saling balik badan. Kita hitung bareng-bareng, boleh balik badan, buka tutup matanya. 1, 2, 3. Buka matanya, buka tutup matanya. Gua mah gak tau. Lu pilih gua. Terima kasih kakak, untuk masuk lagi. Oke, nyanyi dong. Berarti tadi kalau misalnya jawabannya salah, hukumannya? Nyanyi. Ini kayaknya bohong nih, Renner dibohongin nih. Soalnya Renner tahu banget suaranya nggak ada yang sama. Ada tadi buktinya. Suaranya itu jangan kan bersuara gitu kan, suara buktinya aja udah. Maaf. Boleh mau nyanyi lagu apa? Oma tolong Oma. Mau nyanyi lagu apa? Kakak ini nggak bisa nyanyi. Serius kakak Renner nggak bisa nyanyi? Harus bisa, kan hukuman karena udah salah. Oke, mau nyanyi lagu apa? Balonku. Berdua dong. Pakai gitar. Nyanyi apa ya? Nyanyi apa? Bebas. Kakak jangan kayak gitu dong kak, tolong kita. Renner keringet dingin nih, sumpah. Beneran ini, jujur nih ya, Renner nih ya, dari kecil itu paling gak bisa, gak mau, dan bahkan sangat menolak kalau disuruh untuk nyanyi. Oh berarti ini pertama kali, gak apa-apa ya? Demi pujaan hati? Iya, apa yang tidak kulakukan untuk ini? Iya, Renner. Salah ngomong. Untukmu. Oke, lagu balonku kita kunci tapi diganti hurufnya O semua. Boleh ya? Iya. Nyanyi balonku boleh tapi O semua hurufnya. Ambil joget. Oke, boleh. Parah. Ambil joget. Bu. 1. Woi, ada Abi. Ini yang nyanyi gantiin saya. Kita itu pemilih. Abi harus di sini bareng sama Rena. Kita nyanyi bareng. Oke. Nah, Renner bisa main gitar. Gaya aja di muka gaya. Aku enggak tahu. Abi. Kayak lagi stand up comedy. Duduk sini udah boleh belum? Boleh. Dengar. Oke, usaha. Siap. Dengar. Oh iya, siap. Dengar kan. Wanita yang malam ini akan. Kan ini ya? Janji satu untuk selamanya.
Apa? Lupa ya? Lupa itu. Bersunting anak mama. Kemudian bersama dan berani. Amin, insya Allah. Sudah. Oke, berkat ya. Boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Okay.